Sekali lagi makasih banyak ya. Di saat aku lagi sedih kayak begini, kamu yang udah datang hibur aku. Sama-sama. Kamu kalau butuh teman ngobrol, teman curhat, atau apapun itu, kamu hubungin aku ya. Karena aku akan selalu ada buat kamu. Apa ini pertanda kalau Bimo udah mulai buka hatinya buat aku? Ya, karena itu gunanya sahabat. Selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Pasti kerjaan Ibu Farah nih. Dia nih pasti nih ya, yang nyuruh orang masuk dalam rumah, nyekap Ibu, pakai nabrak gue lagi. Tuh kan bener kan? Tuh dia tuh, tuh orang yang mau nabrak gue tuh. Plat mobilnya sama kok. Bener nih. Bu Farah. Kohar, ngapain kamu ke rumah saya? Bu Farah ngaku ya? Ibu kan yang berusaha mencelakakan saya? Iya. Ngaku kan? Datang-datang ke rumah orang terus main tuduh aja. Kamu tuh ngomong apa sih? Bu. Gak usah pura-pura polos ya. Rahasia Ibu tuh saya yang pegang ya. Kalau saya mau, saya bisa ngomong ke semuanya. Biar Pak Abraham tahu, Bu Ayu tahu, mereka juga harus tahu. Mama. Aduh, ada Bimo lagi. Bimo? Dina? Bayar 50 juta sekarang atau saya ngomong sama mereka? Saya akan segera transfer uangnya ke rekening kamu. Awas kamu ngomong macam-macam. Kohar. Bim? Ada apa bang kesini bang? Enggak ada masalah apa-apa kok. Cuma datang kesini aja mau ngomong sama Bu Farah kalau tadi malam tuh rumah kemasukan maling. Aduh pokoknya susah dijelasin dah.